diri dalam murung, dunia terhalang tempurung. Tempurung. Runyam lirih menyesal sandiwara tanpa jejak. Jadi dia tuh sendiri dengan keyakinannya, karena sebenarnya Ivana ini awalnya adalah lahir di keluarga yang sangat bahagia, terus tiba-tiba terenggut begitu saja hanya karena kesalahpahaman gitu. Dan akhirnya menyisakan dia satu-satunya di keluarganya yang masih hidup. Jadi dia sendiri memendam semuanya. Dia merasa kesini gak bisa, dia tidak diterima oleh bangsa kita, tidak diterima juga oleh bangsa Netherlands, bangsanya sendiri. Dan itu membuat dirinya sesak, hidupnya runyam, dan kayak gak ada gitu namanya tuh tanpa jejak. Jadi keluarganya kayak hilang aja gitu, dilupakan oleh semua orang. Amarah menguasai dirinya, dia menjadi sangat marah. Tadinya dia adalah yang lugu, yang mau nurut semuanya. Diri yang lugu mengabdi, meredam keraguan. Tak ada lagi tujuan. Dia tidak punya harapan, awalnya dia masih berharap dia bisa menyenangkan kedua orang tuanya, adik yang dia sayangi, tanah yang dia cintai gitu. Tapi sekarang kayak direnggut aja gitu semua harapannya. Akar menyayat sisi yang telah meronta, dendam membakar diri yang tersesat. Jadi kayak udah luka, dia semakin luka lagi. Hatinya menjerit, dia semakin menumpuk dendam, dan dia merasa tersesat. Dia gak tahu harus ngapain. Ucap menyeruak di dalam kalbu. Dia ingin melakukan sesuatu, pembalasan dendam untuk siapapun yang menyakiti dia dan keluarganya. Gelap menghantui hati yang beku. Hatinya yang dulunya hangat, baik, kini menjadi beku. Ivana. Ivana.